Ribuan umat Islam di Kabupaten Pali melaksanakan sholat Id Idul Fitri 1439 Hijriah. Salah satunya dipusatkan di lapangan Sumberjo, Kecamatan Talang Ubi. Selain masyarakat, juga dihadiri Bupati Pali Heri Amalindo. Kendati diguyur hujan, suasana pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dipimpin Imam Taufik Kamil dan Khatib Ahok Sarifuddin tetap berlangsung. Bupati Pali Heri Amalindo mengajak umat Islam, terutama di Kabupaten Pali, untuk tetap saling bersilaturahmi dan saling memaafkan dengan menjaga ketentraman dan kedamaian demi pembangunan Kabupaten Pali. Doa biar kita selalu tentram dan damai. Dengan tentram dan damai, semua itu bisa kita laksanakan dengan baik. Tanpa tentram, tanpa damai, tentunya segala sesuatu itu akan sulit kita laksanakan bersama-sama. Alhamdulillah hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berikan sekaligus rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hujan itulah kita dapat berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan insya Allah Pali ke depan lebih baik dan lebih bagus lagi. Sementara itu, dalam khotbahnya, Ahok Sarifuddin mengajak umat Islam menjadikan momen Idul Fitri sebagai pembelajaran menjadi manusia yang bertakwa. Boris Simbolon, Sriwijaya TV.